sepak bola, sekarang kita beralih ke informasi mengenai bursa transfer. Sejumlah pemain yang resmi bergabung dengan klub di Liga Eropa, kami rangkum dalam informasi berikut. Mario Gomez resmi berkostum Fiorentina mulai musim depan. Mantan penyerang Bayern Munich tersebut dikontrak selama 4 musim dengan nilai transfer 16 juta euro. Gomez akan menggunakan nomor punggung 33 seperti yang dikenakannya di München. Musim lalu, Gomez tidak lagi menjadi pilihan utama di skuad utama Bayern akibat cedera yang menimpanya, serta kalah bersaing dari striker Kroasia Mario Mandzukic. Roma boyong 2 pemain anyar. Klub Serie A, AS Roma resmi mendapatkan Douglas Maicon dari Manchester City, serta Kevin Strootman dari PSV Eindhoven. Meski nilai transfer Maicon masih dirahasiakan, namun bek asal Brasil itu dipastikan menerima penurunan gaji yang ditawarkan klub ibu kota Italia tersebut. Musim lalu, Maicon tampil kurang memuaskan bersama The Citizens. Pemain berusia 31 tahun itu kalah bersaing dari Pablo Zabaleta serta Micah Richard, dan hanya tampil sebanyak 13 kali di seluruh kompetisi. Selain Maicon, gelandang muda Belanda Kevin Strootman resmi menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Il Giallorossi. Tim Serigala rela membayar transfer sebesar 17 juta euro atau sebesar 226 miliar rupiah demi mendapatkan jasa Strootman. Beralih ke Prancis. Usai mendatangkan Edinson Cavani, juara Liga Prancis musim lalu, resmi memboyong Marquinhos dari klub Serie A asal ibu kota AS Roma. PSG disinyalir harus menebus biaya transfer sebesar 35 juta euro atau sebesar 463 miliar rupiah. Bek berusia 19 tahun tersebut dikontrak PSG dengan durasi 5 tahun. Dengan hadirnya Marquinhos, PSG kini memiliki pemain berkewarganegaraan Brasil ke-6 di klub ibu kota tersebut.